Prabowo dalam memilih pertama pertahanan ke depan. Beberapa isu yang menjadi perhatian untuk DCA termasuk kerjasama pelatihan dan pendidikan, pengembangan industri pertahanan, bidang sains dan teknologi industri pertahanan, intelijen pertahanan, peacekeeping operation, serta misi kemanusiaan saat bencana, dan counter terrorism. Selama kunjungan di Paris pada tanggal 11 hingga 13 Januari, Prabowo juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan perusahaan industri pertahanan di bidang pesawat tempur, kapal, radar, dan sistem avionik serta amunisi. Dalam pertemuan tersebut, kalangan industri pertahanan Prancis diharapkan dapat bekerja sama dalam mengakselerasi kemajuan industri pertahanan Indonesia serta penguatan sistem alutsista TNI melalui transfer teknologi, peningkatan penggunaan kandungan lokal, dan peningkatan kapasitas SDM. Prabowo menegaskan, Indonesia siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan perusahaan industri Prancis agar dapat menjadikan industri pertahanan Indonesia menjadi bagian dari global production chain produk alutsista. Untuk diketahui, kerjasama pertahanan kedua negara terus menguat. Pada tahun 2017, kedua negara menyepakati Letter of Intent, LOL, atau pernyataan kehendak untuk peningkatan kerjasama pertahanan termasuk kerjasama kelautan dan keamanan maritim. Sejak 2013, Indonesia dan Prancis telah memiliki forum dialog pertahanan Indonesia-Prancis. Indonesia-France Defense Dialog, IFDD, yang diselenggarakan setiap tahun. Melalui dialog tersebut, fokus area kerjasama dan pembahasan meliputi bidang seperti pelatihan dan pendidikan, saling kunjung, dan counter terrorism. Kunjungan Menteri Pertahanan RI ke Prancis pada Januari 2020 ini merupakan pertemuan pertama tingkat tinggi yang mengawali rangkaian kegiatan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara, khususnya di bidang pertahanan.